kita balik lagi ke Lebuh Armenia. Ini padahal udah jam 4 loh, tapi masih panasnya amazing. Panas sekali. Tadi di sini banyak becak, sekarang udah nggak ada. Mau masuk ke sana? Kalian bisa sewa sepeda. Sama foto-foto di sana juga ada artnya, iya. Tapi kayaknya tadi karena ada bus tour gitu, makanya ramen. Kita coba telusurin dulu. Ini rental. Lapa dulu guys, haus. Odeng ala Penang. Spicy. Medium. Tapi medium. Sudah lumayan terisi tenaga dengan odeng. Sekarang lanjut. Sudah lumayan terisi tenaga dengan odeng. Sekarang lanjutkan perjalanan. Mencari art yang belum ketemu. Ini kayaknya sih di depan Sueno. Dibuka aja itunya mapsnya. Nih kalau udah jam segini udah lumayan enak. Ya adem. Udah nggak terlalu panas. Udah nggak nyelekin. Tuh ternyata ada di depan situ. Itu dia. Kelihatan di situ. Tuh kucingnya di situ tuh. Kan emang di wilayah tadi the opposite yeah. Child with chain. Ini yang kucing. Nah, apa ya? Lebu Aceh. Lebu Aceh. Nah, udah ketemu guys sebelah sana tuh akhirnya. Jadi kalau kita itu mikir jalan kalau suasananya begini tuh lebih tenang daripada siang tadi. Siang tadi tuh ngeblank tuh nih. Terus itunya di sana. Ini udah ketemu yang basket nih. Tuh. Gila ya, di ujung banget, seriusan. Iya, nyelempit-nyelempit, gak kelihatan, coy. Suasana sore di Jalan Armenia. Mau balik ke Pontar, bus percumanya udah terlewat. Jadi nunggu 10 menit lagi. Udah lelah sebenarnya ya. Padahal makan mulu dari tadi perasaan. Ini belakang mana? Hotel ya. Hotel. Tapi itu kita masih menunggu bus percuma. Sebenarnya banyak sih bus yang lewat, cuman kita mau ngambil yang gratis aja. Lumayan kan buat makan.